saya sendiri kadang miris deh ngelihat pengguna jalan yang berkendara tapi nggak bawa surat-surat kendaraan, apalagi yang berkeliaran malam-malam. Anak umur 15 tahun udah bawa motor, aduh duh, ngeri banget. Berangkat, bawa motor di sana cepat. Oke, angkat, bawa motor di sana. Ngapain kabur lu ngomongin salah? Cepat, bawa sana, dorong. Dorong sana cepat. Bawa dorong sana, cepat. Bawa salah, ngapain kabur? Lampu ini buat tinggi lagi. Enggak, kalau ke arah sana. Kenapa kau naik motor nggak bawa surat-surat? Si mana? Nggak bawa surat-surat? Sini 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 mas. Ada dompet ya? 12 tahun. Itu tuh percakapan tuh. Kemarin apa? Terbawa. Nanya umur bukan tolak. Umur ya tuh. 15 tahun ini. 15 tahun. Enak. Kali nyetir nyumput. SMK-nya di mana? Oh yang cepet ini. Tinggal di mana? Spion gak ada, helm gak pake, salah bawa kamu. Kalau nomor gak ada, nomor gak ada juga. Ya cepet ini doang. Kalau gimana? Cepet ini doang. Komplek gak apa-apa deh motor ini. Ya aku jelaskan di antara sekitar pun gak ada kan? Iya. Pokoknya bar pelajar gak ada juga. Semuanya gak ada. Udah dicek semua nih. Habis minum apa? Berapa? Habis minum ya? Oh, masih sekolah bawa kartu pelajarnya. Ini kamu mau motornya, abang kamu tahu apa enggak nih? Tahu gambar. Yang benar. Kamu kan di sini enggak tahu ini. Nih, terus ada lagi nih. Kelakuan anak muda zaman sekarang. Bawa motor tapi enggak pakai helm. Enggak ada SIM dan SNK lagi. Plus pakai baju minim pula. Wah, wah, wah. Harusnya naik kendaraan bermotor bawa apa? SNK SIM bawa enggak? Kemudian kalau bawa helm bawa enggak? Enggak pakai. Saya nanya suratnya. Siapa yang nanya fotokopiannya? Coba dibuka. Silakan Bapak Lawan dicek dulu. Ini Mas. Motor ini. Hah? Enggak tahu. Tunggu buang dulu tuh. Ah. Buang. Ah. Ini duit. Nah, ini doang. Angkat tangan. Umurnya berapa? 19 tahun. Dari mana? Mau kemana nih malam-malam? Dari motor balik. Main. Siapa kamu, pacar kamu? Akhirnya dihukum deh skot jam dan push up. Pegel-pegel tuh. Mati kamu, push up. Yang cewek jongkok berdiri bisa jongkok berdiri gak? Jongkok diri. Ya gini. Ya. Bang, ada gak? Gak ada sih, Pak. Let's get ready to rumble 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
Ada yang bikin saya takjub. Saat ikut patroli tim Vipers kali ini, polisi menghentikan laju motor yang dikendarai dua anak usia belia. Mereka juga gak pakai helm. Dan pas digeledah, saya kaget banget. Ada minuman keras di jok motor. Kok ngerti ya? Lo mau kemana? Lari mana? Lo masih kecil, ambil. Bocah. Hei, sini. Kamu umur berapa? Hah? 9 tahun? Kamu masih kecil? Kamu udah sekolah? Ngapain malam-malam sini? Ini jam berapa? Gak tahu. Ini udah malam atau masih pagi? Udah malam. Kamu gak pulang. Ini siapa nih? Siapa mau nih? Dan. Oh, minum mainan. Oh, ini yang minum siapa? Kamu? Iya, yang minum siapa? Kamu? Enggak. Siapa yang minum? Buat teman. Hah? Buat temen yang tadi. Belinya di mana? Belinya di mana? Kamu yang bawa. Enggak, ini bukan motor. Apa gua mau? Enggak. Yang tadi tuh. Terus ngapain? Loh, kamu kok tahu? Ini minuman apa ini? Ada botol. Ini ada gelas. Dia minum siapa aja? Teman saya. Lu ngajarin dia minum? Enggak ada, Mas. Ini surat-suratnya mana? Buat STNK gak? Biar gak ngelakuin perbuatannya, polisi kasih hukuman push up deh. Belum itu, masih 18. Belum lah kata adek lu. Adeknya belum bilang dong. Nah, jadi. Tentang gak salah lu? Apa? Ini salahmu apa? Salahmu apa? Oh ini. Ya. Apa lagi? Yang tadi saya sebutin. Nah, itu adikmu tahu. Enggak pakai helm, apa lagi? Nah, itu adikmu lebih cerdas sih. Dia masih sekolah, saya udah kerja. Nah, justru karena udah kerja, emang sekolah. Perjalanan saya ikut patroli tim Vipers masih lanjut nih pemirsa. Gak hanya di Pagedangan, tapi daerah Serpong juga jadi incaran razia penertiban balap liar dan geng motor. Nah, pas lagi nyisir jalan, ada sekelompok muda-mudi yang kabur saat didekati mobil polisi. Lo nutupnya? Pak itu. Malah ada yang hampir ketabrak loh.